Contohnya syarikat pembersihan tersebut, dia tak ada gejala tetapi sebab ada satu majikan pastikan semua apa kerja mereka disaring, jadi kita dapat kesan. Dan kalau kita lihat daripada kluster-kluster yang lain, lebih kurang 80% tak ada gejala. Dan ini sekarang ni inisiatif kita ialah menyaring mereka. Dan sekarang ni kita nak tahu, nak pasti sama ada saringan tu, kalau kita dapatkan menjalankan saringan tersebut, yang bukan warga negara, kita mengikut kluster. Jadi kita tak kumpulkan untuk semua warga negara, tapi kita menggunakan kluster. Jadi kluster yang kita kenal pasti kebanyakan dalam 80% tak ada gejala. Dan setakat yang ni, yang syarikat pembersihan ni 100% tak ada gejala. Sebab mereka adalah satu keperluan untuk menjalankan saringan sebelum mereka dapat bekerja. Jadi yang ni adalah satu tindakan yang baik untuk majikan melaksanakan inisiatif untuk menyaring pekerja-pekerja mereka, dan ini dapat kita kesan.